Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini haru piru disaksikan oleh layar kaca ya. Di sini ayah dan ibu dari Ayu Ting Ting sedang menyaksikan persembahan dari cucu tercintanya, Bilqis Humairah Rajak, yang sedang bernyanyi di panggung Mega Rising Star Indonesia Dangdut. Di foto tersebut terlihat betapa bahagianya Mom Ayu Ting melihat cucu tercintanya. Di sana diberikan caption, Ayah Rojak dan Ibu Umi Kulsum juga ikut bahagia di samping panggung menyaksikan Bilqis Humairah Rajak dan Ayu Ting Ting sedang bernyanyi di acara Rising Star Indonesia Dangdut Semarang. Bahagia bisa melihat anak tercinta serta cucu tersayangnya di panggung megah Rising Star Indonesia Dangdut. Dan berita selanjutnya, di sini ada Bilqis Humairah Rajak nih yang gak malu-malu lagi ya, ketika diwawancarai dari iFan, cita-cita Ikis pengen jadi dokter, semoga nanti bisa tercapai, amin ya robbal alamin. Dan terlihat di sini wajah Bilqis gak grogi nih menghadapi om-om wartawan ya, udah bisa nih Bilqis jadi penyanyi hebat kayak bunda. Sukses untuk Ikis tersayang. Berita selanjutnya, di sini ada momen haru nih ketika Ikis berpamitan pulang. Dilansir dari akun Instagram Setarwati, Bilqis pamitan pulang sama om semuanya. Ikis bikin gemes bundanya dicuekin. Udah jadi artis, diwawancara juga udah pinter, jawabannya hebat. Eseknya Bilqis Humairah Rajak, Ayu Ting Ting. Di sini Bilqis pamitan ya sama semua om yang ada di sana nih, cium tangan juga, baik dan soleha banget ya. Anak dari Ayu Ting Ting ini luar biasa deh, gemes dan semua orang pasti menyukainya. Sehat selalu untuk Ikis tersayang. Berita selanjutnya terbaru nih dari akun Instagramnya Ayu Ting Ting. Guys, malam ini lapor Patrans 7 nih jam 21.30 waktu Indonesia Barat, dijamin ngakak hehehe. Karena malam hari ini kedatangan tamu yang luar biasa cerewetnya nih ya. Pokoknya bagi sahabat semua, selamat menyaksikan nih lapor Pak malam hari ini, dijamin ngakak banget ya. Pokoknya super duper deh, jangan sampai terlewatkan ya hari ini jam 21.30 waktu Indonesia Barat, sebentar lagi tayang pemirsa. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, serta subscribe-nya ya bagi sahabat semua di rumah nih, untuk channel ini agar selalu berkembang. Lapor Pak malam hari ini kehadiran bintang tamu Ikke Nurjana dan juga Piggy Prasetyo yang akan membuat suasana di sel semakin meriah. Dijamin ngakak dan puas abis deh. Selamat menyaksikan untuk para sahabat semua di rumah, jangan sampai terlewatkan ya. Dan jangan lupa juga di sini ada informasi terbaru nih ya, di acara Brownies TV hari ini bersama Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Robin Onsu dan juga Wendy Cagur. Empat sekawan yang selalu kompak nih menemani hari-hari Anda di Brownies TV. Brownies TV hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Brownies TV juga menghadirkan bintang tamu yang spektakuler nih. Contohnya hari ini Brownies TV menghadirkan pasangan-pasangan suami istri yang memang luar biasa ya, bersama anak-anak tercintanya. Oke sahabat semua, jangan lupa ya, saksikan juga nih Brownies TV besok setiap hari
Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini ya. Jangan lupa sekali lagi saksikan Lapor Pak Nih sebentar lagi tayang jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.